Terima kasih saudaraku semuanya teretannya. Mudah-mudahan semoga Allah memberi kita keselamatan. Amin. Keselamatan dunia akhirat. Semoga Allah memberikan kita kesehatan dan menjaga. Semoga Allah jaga kita dari musibah bencana alam. Amin. Terima kasih. Semoga doa teretan saudara-saudaraku semuanya, semoga doanya dikabulkan Allah, semoga doanya dapat ridho Allah. Amin. Enggak bisa dibetulin itu. Hah? Tutup. Dan yang sakit semoga tutup aja, harus tegas bu. Segera disembuhkan oleh Allah Subhanahuwataala. Nanti sembuh. Biar sembuh. Amin. Biar fokus orangnya. Semoga juga saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, terutama saudara kita, yaitu yang di Kalimantan, saudara kita. Suku Madura di Kalimantan diberi kesehatan. Amin. Diberi yaitu keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jaga dari segala yaitu arah yaitu musibah. Permisi silaturahmi mencari persaudaraan, saling tolong menolong. Walaupun kita berbeda suku, berbeda bahasa, walaupun apapun sukunya, walaupun berbeda suku, berbeda agama, kita ini adalah bersaudara. Kita adalah saudara. Semoga yaitu niat penjenengan, niat sampean, yang penting tujuan niatnya. Kalau kita niat kita baik, Allah akan redho. Dan kalau niat kita tujuannya, kalau niatnya jahat, Allah tidak akan redho. Semoga niat sampean dapat terima Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakal, tawakalku ta'Allah, tawakalku karena Allah. Bismillahi kadisi Allah, bismillahi masa Allah. Bismillahirillah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita manusia tidak ada daya dan upaya melainkan Allah. Di mana Ibu Ida hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Ibu Ida hanyalah manusia biasa yang banyak kekurangan, kelemahan, dan kemampuannya pun terbatas. Sebentar pengobatan ini ada yang bisa, ada juga yang tidak bisa. Ada yang sembuh, ada juga yang tidak sembuh. Tidak semua harus sembuh, tidak semua harus bisa. Karena Ibu Ida hanyalah manusia biasa, bukan malaikat. Apalagi Ibu Ida hanyalah manusia biasa yang penuh dosa. Jadi nanti pengobatan ini ada yang bisa, kalau bisa saya bilang bisa. Kalau memang ada yang tidak bisa, terus terang bilang tidak bisa. Terima kasih karena Ibu Ida hanyalah manusia biasa, bukan malaikat. Terima kasih. Di mana kita berdoa, yaitu berdoanya minta kepada Allah yang berkuasa ya. Manusia hanya bisa berdoa, hanya bisa berusaha,
Yang menentukan segala-galanya adalah Allah yang kuasa. Yang menentukan segalanya bukan manusia. Kita hanya manusia bisa berusaha dan berdoa. Berdoa minta kepada Allah. Yang menentukan segala-galanya adalah Allah yang berkuasa. Terima kasih. Nah, jadi saudara sekalian, teretan ibu bapak, siap berdoa minta kepada Allah, minta kesembuhannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.